أعوذ بالله <سؤال> من الشيطان <سؤال> الرجيم <سؤال> الله <سؤال> لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ رضيت بالله

بسم الله لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم the سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب Salah satu nikmat yang Allah berikan pada kita kan nikmat kesempatan hidup ya. Tapi kesempatan hidup ini sering kita melalaikannya ya. Nikmatani makbunun fi magatir minan nas as Wal farok. Dua nikmat yang manusia sering melalaikannya sehat dan apa? Kesempatan. Alhamdulillah kita diberi kesempatan sampai hari ini berarti Arab tuntas menangi waktu yang waktu yang spesial di bulan yang spesial. Karena sekarang kita ada di bulan Zulhijjah, di 10 hari awal bulan Zulhijjah. Yang kan Nabi ngerti apa? Ma min ayamin al amalus ahabu min hadil ayamin al-ashar. Tidak ada hari-hari yang beramal soleh di dalamnya lebih Allah cintai daripada 10 hari awal bulan Zulhijjah. Bahkan Allah bersumpah dengan 10 hari ini wal fajr wal ayalin demi fajar dan demi malam yang sepuluh. Dalam hadirat Imam Ahmad, dan juga dijelaskan oleh banyak mufasir seperti Imam at tabari dalam tafsirnya, Imam Ibn Kathir, dan yang lainnya mengatakan, yang disebut sepuluh hari awal bulan apa? Sepuluh malam itu adalah sepuluh hari awal bulan Zulhijjah. Ketika Allah bersumpah dengan makhluknya, berarti ada sesuatu yang istimewa di makhluk itu. Saya ingin menjelaskan masalah wukuf begini. Saudara-saudara kita di sana sedang wukuf dalam pengertian karena mereka ibadah haji. Ada yang menarik ini. Tapi tiga apa? Al-Hajju Arafah, haji di Arafah. Artinya ya para ulama hampir sepakat bahwa wukuf di Arafah itu rukun. Jadi kalau orang nggak wukuf di Arafah maka tidak sah hajinya. Kenapa begitu? Sebentar nanti akan saya kaitkan. Dikaitkan dengan satu-satunya ibadah yang Allah ya Rasulullah SAW sebut standarnya adalah menggunakan istilah mabrur itu hanya haji. Ya, apa? Mabrur. Walaupun Imam As-Sunani dalam kitab 10 salam beliau menyamakan antara al-makbul dengan al-mabrur. Tapi sebenarnya agak berbeda karena makbul itu diterima apabila terpenuhi rukun dan syarat. Ya. Misalkan kayak wong sholat terpenuhi rukun salat ya sholatnya sah diterima tetapi kalau kemudian setelah sholat kelakuannya nggak baik nggak benar kemudian banyak berbuat dosa lagi ya ibadah sholatnya pahalanya hilang paham atau nih halo ya kalau mabrur itu artinya membawa kebaikan jadi al-hajjul mabrur lesalahul jaza ilal jannah yaitu secara logika jelas sekali haji mabrur tidak akan ada pahalanya kecuali apa? Surga. Karena wong ngar yang nganti mabrur, insya Allah setelah pulang haji sampai mati ya baik terus. Karena mabrur itu artinya membawa kebaikan. Dan titik tolaknya pada saat wukuf di Arafah. kenapa begini? Arafah itu bisa diartikan sebuah padang, bisa juga merujuk pada sebuah waktu. Ada pendapat-pendapat ulama, ada tiga kurang lebih. Yang, yang saya Baca yang satu. Kenapa disebut Arafah? Dari kata saling mengenal kembali, Arafah itu mengenal. Ya. Itu ada yang berpendapat karena pada saat itu bertemunya Adam dan Hawa setelah mereka terpisah sekian lama terturunkan dari surga di bumi di tempat yang terpisah ketemu di Arafah. Kemudian saling mengenal. Satu. Tapi ini pendapat yang paling lemah. Kedua, disebut Arafah didasarkan hadis ketika malaikat Jibril mengajari Nabi Ibrahim manasik haji tempat-tempat haji menunjukkan setiap kali selesai malaikat Jibril mengatakan arafta apakah kau sudah paham sudah ngerti maka Nabi Ibrahim menjawab Arofto, aku sudah ngerti paham maka kemudian disebut sebagai tempatnya disebut Padang Arafah waktunya adalah waktu sudah mengerti mengenal dan yang ketiga, ini pendapatnya Ibnu Abbas radhiyallahu Dia mengatakan sebenarnya Arafah bukan sekedar merujuk pada tempat maupun waktu, tapi lebih merujuk pada kesadaran seseorang karena dia telah mengenal, mengerti dirinya, mengerti hidupnya, mengerti roknya Sehingga beliau mengatakan disebut Arafah karena Arafah bidzambihi wa arafa kaifa yatubu dia mengenal, menyadari, mengakui dosanya, dan kemudian dia mengenal cara bertaubat. Ya. Karena Nabi Adam dengan Hawa setelah berbuat dosa, melanggar perintah Allah, turun, kemudian membaca doa, Pak. Doanya apa? Doanya Nabi Adam karo Hawa. Ada yang ngerti? Ya, dia, ya, takmir. Ini udah ngapa kie? Ada yang ngerti apa? Rabbana dholamna angfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lana kunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, kami telah mendholimi diri kami sendiri. Inilah disebut pengakuan. Maka arafah pengakuan. Kalau dikaitkan dengan sekarang, si kiwong salah akeh, ngerti kue salah akeh, tapi ngaku salah langka menang bagi rimbok nyong harus kayak gue karena masalahnya di situ Ngaku salah gue abot halo pak kalau panjenengan mau sering salah tapi kon ngaku dengar bojo nih ya keng simbok sorry si miliki itu itu masalahnya itu dan itu menunjukkan nggak mau mengaku salah itu menunjukkan kesombongan dan itu sifat dasar iblis Iblis kan salah, kena salah karena menentang perintah Allah. Tapi ngeyel baik karena ada kesombongan dalam loh. Dan iblis ini makhluk yang pertama kali main logika itu iblis loh. Halo? Halo? Yang kedua baru malaikat. Orang andel. Logika iblis apa? Dong, aku kang benih kayak kang lemah masa nyongkon hormat karo nah. jadi wong sing tengeng ngeyel karo logika kowe iya kowe mirip kiwe nyarung ngomongin gue malah dijawab itu nah. begitu yang kedua baru malaikat ketika manusia sudah diciptakan Allah menentukan mau turun ke bumi baru malaikat main logika apa logikanya malaikat apa Halo? Kan makhluk berakal telu. Jin, iblis, malaikat, jin, insan. Itu tiga-tiganya makhluk berakal. Yang pertama kali menggunakan logika siapa? Iblis untuk membangkang kepada Allah. Yang kedua siapa? Malaikat hampir membangkang. Hampir. Dia terima. rabbuka malaikati inni fil ardi khalifah qalu malaikat ngomong apa ada jalu fiyya man yufsidu fiyya wa yasfiku dima logika malaikat apakah kau akan menjadikan orang yang tukang mengalirkan darah merusak bumi malah kon bumi itu logikanya siapa Bener benar ora secara logika benar secara logika tapi Allah mengatakan ini a'lamu mala ta'lamun. Aku lu ngerti itu. Tapi malaikat orang kayak iblis, iblis kan langsung paling Ya yo wis. Yo aja dipateni tekan hari kiamat, tapi yo ora apa Arab goda mulai kanca men ingkar maring Allah. Itu iblis. Nek malaikat orang. Allah subhanaka la ilma lana illa ma'alam tana inna kantal alimul hakim. Malaikat langsung tunduk ketika Allah berkendak. Allah mengatakan, aku lebih ngerti kang abdaya para, daripada kowe. Maka malaikat, iya memang kami tidak punya pengetahuan. Kowe malaikat iblis malah ora. Oh, Siang ngeliat kanca sing pada pada ngeyel baik gitu. Halo? Jadi yang ngerumong sing tukang ngeyel kanca. <laughs> Ya, nek wong suka ngeyel, bangkang terus golet, kanca main pada pada ngeyel berarti siapa? Ya, sing kaya gue, ana wong kaya gue ana wong e mangkat pengajian siki, ayo ora. Orang iki ora mangkat. Jelas ya? Jadi itu mengaku. Maka disebut Arafah karena pada saat itulah di inisiasi bukan diinisiasi berpijak dari napak tilas pengakuan dosanya Nabi Adam, kemudian diajarkan oleh malaikat menjadi sebuah manasik haji bagi siapa? Ibrahim alaihis salam sampai dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengandung pengertian pada saat itu kalau secara ritual secara ritual nih pada tanggal 9 ya di Padang Arafah orang wukuf untuk merenung, memikirkan, menyadari bahwa nyong sapa, urip go ngapa, mati mari ngendi. Gue telu. Makanya diharapkan setelah itu dia jadi ma'rifah. Dan itu menjadi titik tolak, dia berubah. Menjadi, kalau bahasa sikine membuat resolusi diri. Ngerti orangnya, mau ngaji barang resolusi diri, ngerti Wis paham ya, orang. Masalah. Pengkota kok. Resolusi diri. Jadi orang untuk wis lah, sing wis wis yang memang ketosane, ya Allah yang urip ngarep Arab lebih apik maning. Itu membangun komitmen. Disitulah kemudian dikaitkan dengan hadis dari Abu Daud gimana? La dina liman ahdalah. Tidak dianggap beragama orang yang tidak menepati perjanjiannya, tidak punya komitmen dalam hidup. Itu. Jadi itulah sebenarnya hikmah apa? wukuf di Arafah. Nah, sekarang saya mau bahas kaitannya dengan kita. Ketika saudara kita sedang wukuf di sana, kita bagaimana? Kita juga sebenarnya wukuf. Wukuf itu dari kata apa? Waqafa yaqifu waqfan wa Artinya berhenti sejenak diam. Itu apa? Wukuf. Ketika orang haji di ngapain? Ya cuma diam berhenti sejenak untuk ngapain? Apa mereka cuma diam tidak? Mereka berzikir, beristighfar, bertadabur, bermunajat kepada Allah sampai maghrib. Diharapkan dalam waktu itu tercerahkan jiwanya, pikirannya, punya resolusi diri. Bismillah nyong urip ke depan ada apik, singwis nyong tobat. Maka kalau orang haji sudah begini, pulangnya tinggal dua orientasinya rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah waqina adzabannar itu al-baqarah ayat 201 202 ulai kalahum nasibum mimma kasabu wallahu saril hisab kan itu urutan rangkaian ayat napa haji jadi wukuf itu apa diam sejenak berhenti untuk apa berzikir mengingat Allah mengingat Allah itu mengingat ciptaannya, mengingat kehidupan yang Allah berikan, mengingat nikmatnya. Dan ini dirangkai dalam ibadah yang luar biasa selama 13 hari ini. Dari awal Zulhijjah, kita sudah disunahkan untuk bertakbir, tahmid, dan tahlil. Halo? Ya kan? Mamin min ayyamin a'adhamu inda Allah wa lahabai al-amal fihinna illa min hadil ayamin asyar. Tidak ada hari-hari yang orang itu beramal soleh lebih agung, lebih cinta Allah dari 10 hari ini. Fa'aktiru minat takbir wa tahlil Perbanyak di hari-hari itu orang mengagungkan Allah, memuji Allah, dan menla'ilahilahkan Allah, mentahidkan Allah. Ini terus ini. Tuh. Kemudian pada tanggal 9 muncul pengakuan, pada tanggal 10 besok sholat id, kemudian menyembelih kurban sebagai puncak ibadah di hari itu. Dan dilanjutkan dengan hari tasik, ayyamu tashrik, ayyamu aklin wa syurbin wa Hari-hari tashrik, hari-hari makan, minum, dan berzikir kepada Allah. Jadi wukuf itu itu, Bapak Ibu. Nah terus kita gimana? Kalau saudara kita di Padang Arafah sedang wukuf seperti itu, kita gimana? Kita itu setiap hari wukuf, setiap pekan wukuf, setiap bulan wukuf, setiap tahun wukuf. Bentuknya apa? Wukuf yang harian, yaitu sholat. Selain itu wukuf karena kita berhenti sejenak meninggalkan seluruh aktivitas hidup. Paham betul? Pernah pada suatu saat di waktu zuhur di, saat sedang kaum muslimin dengan Rasulullah lagi sibuk, sebagian mengatakan waktu perang Khandaq lagi gawe parit, lagi kesel, tiba waktu zuhur. Apa kata Rasulullah sama Bilal? Ya Bilal, arihna bisalah. Wahai Bilal, istirahatkanlah kita dengan salat. Maksudnya apa? Sejenak berhenti dari semua aktivitas dunia Untuk apa? Sholat Jadi sholat itu wukuf kita yang sifatnya harian Sedina binglima Basing sholat lima waktu tok Artinya wukuf dalam pengertian Dalam sholat kita mengingat Allah Bukankah sholat itu mengingat Allah? Buka toha ayat 14 Surat apa? Surat apa? Toha Ayat berapa? 14 Ya Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata li zikri. Wa aqimis salata li zikri. Sunya aku ini adalah Allah tidak ada ilah yang berhak ibadah kecuali Allah dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi salat itu sarana zikrullah. Ya. Salat itu sarana apa? Zikrullah. Jadi salat itu sebenarnya miniatur wukuf. Kita juga ketika sholat sedang wukuf, berhenti dari aktivitas dunia Pokoknya berhenti tadi ya diam sejenak untuk zikrullah ingat Allah itu sholat ya maka hikmahnya sebelum sholat kita wudhu dulu sudah pernah saya terangkan berkali-kali hati siwat siapa Muslim kitab At-Toharah nomor 360 kalau nggak salah dari Abu Hurairah itu Ida tawatu abdul muslimu awil mu'minu Fokus selawat jahu Jika seorang hamba mu'min atau muslim membacuh apa? Wajahnya maka maka sakoto, gugurlah dosa-dosa dari wajahnya bersama tetesan air wudhu sampai tetesan terakhir. Dan bila membasuh tangannya, gugurlah dosa-dosa tangannya bersama tetesan air wudhu sampai tetesan terakhir. Dan bila membasuh kakinya, gugurlah dosa-dosa kakinya bersama tetesan air wudhu sampai tetesan yang terakhir. Paham nggak hadis ini? Sudah berkali-kali saya sampaikan. Ini hadis ini kalau dipahami pakai syarah jalan lain, halo, pakai penjelasan jalan lain, berarti kepenak enak banget ya. Wong bar nyolong wudhu. Halo bu, bar terus ngumpruk ngerasani wong. Ayo pada wudhu yuk, ngapa mungkin lebih ngerasani wudhu. Kan gugur dosane. Kamu enak temen. Bukan seperti itu maksudnya. Ya, terus dalam hadis Bukhari disebutkan doa setelah wudhu apa? Asyhadu an ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa syahadu anna muhammadan abdu wa ada tambahan apa? Allah maja'ali tawwabina maksudnya apa? coba diperhatikan habis wudhu, membasuh anggota wudhu kemudian bersahadat kembali dan sahadat itu kan tajdidul iman, membangun komitmen baru, memperbaiki iman ditambah dengan Allah maja'ali tawwabina ya Allah jadikan aku termasuk golongan orang yang taubat, pertanyaannya ada hubungan apa wudhu sama taubat? Kenapa habis wudhu doanya malah bersumpah lagi terus masuk minta golongan orang yang taubat? Berarti wudhu itu apa? Simbolisasi pertobatan. Jadi ketika orang basuh tangan itu lagi bertobat dari dosa tangan. Makanya ketika orang berdobat dari dosa tangan, dosa tangannya gugur. Ketika basuh muka, kumur-kumur ibu-ibu, halo para emak, halo, Iya, kan ya, yang paling akeh dosane matane apa lambene? nih? Oh. Lambe ngomong kae. Nek bapake lambene apa matane? Lorone. Uh. Bapake ya matane. Nek ibune lambene. Tapi si jenenge lambe dawir biasanya karena matane weruh. Polane langka wong picek dawir. Langka wong ora weruh apa-apa. Jenengan gue mata nih beruh, mata nih beruh, otaknya panas, hati nih kembrobok, lambinnya dawir, wis ke urutan Halo, iya, ngono sih, iya, ya jajal gue ngaji gue ya, ya anak singa apik, lambi apik, jenengan mata nih beruh, hati panas, lambinnya dawir, uh, lambinnya tapik, sayang singa nganggo ini ala, Iya. Yani gue, nyong singa nganggo ya pas, aku gue. Mesti dimulai dari mata dulu kan, Bu? Halo, ya pada bu? Iya, wis. Alhamdulillah. Kue jenengan jenengan jeneng wis jeneng padang arofah. pengakuan. Tuh, oh. bapak kita wis ini jarang gawe dosa, tapi mata ora Orang mata bapak, orang jamaah, orang ustad pada pe dosa. Ustad yang manusia, tapi kan yang kadang orang niat. Malah ini kan jenengan yang ngarometu maling ini sih mantan bener lah kasihanilah kami para laki-laki. dewe kan wong lanang normal, Bu. Kudu LGBT. Jadi nek perlu sing iku ya, walaupun wis wanen ya kasih doyan. Kayak Pak mulai wanen wuru kaya ya Tepat, gelem Pak naton ya isi gelem Walaupun mantan ora kongang. kuwe kan? Halo. Iya itu. Jadi kembali ke tadi ya nanti bapak ibu itu wudhu itu jadi itu simbolisasi jadi sholat dia diawali dengan apa Wudu, berarti sholat itu juga wukuf kita yang sifatnya harian terus yang sifatnya pekanan apa sholat jumat itu kan kita wukuf coba jumat ayat ayat sepuluh apa bunyinya ya yualladina amanu. ida nudialis sholati mi yaumil jumuati. fasau ila dzikrillah wa baik tuh eh orang-orang yang beriman jika disuruh menaikkan ibadah Jumat maka fasal bersegeralah ila zikrillah jadi Jumatan gue sebenarnya tujuannya men zikrullah pada kalau sholat wadharul baik tinggalkan jenis jual beli tinggalkan dunia duniawi berarti Jumatan gue lagi tukuf. berhenti diam dari seluruh aktivitas duni. dunia duniawi bersama-sama di masjid dibimbing oleh khotib yang membacakan ayat-ayat dan hadis untuk zikrullah. Benar, benar, benar? ora? walaupun jenengan kowe jan saking khusuke nganti perasaan imam nembe salam wis salam maning. Halo? Bukan ngger pada khotbah Jumat imamnya salam wis mulai ndengkluk. Baru gue cukup-cukup lep jenengan jadi pesulap menghilangkan semua yang di depan jenengan. Merem sih? Baru gue melek-melek wis komat. Gumunnya nek wis komat kok orang ngantuk maning ya. Bener ora? Ya setan kuwe. Paham ya itu ya? Pendaftaran mahasantri baru Mahat Fastabikul Khairat telah dibuka. Adapun programnya. Yang pertama, pembiasaan hidup Islami seperti salat fardu berjamaah, salat sunnah, salat tahajud, zikir pagi dan petang serta penerapan adab-adab keseharian. Kedua, tahsin dan tahfidz Al-Quran. Ketiga, taklim kitab-kitab akidah, akhlak, dan fikih. Keempat, kajian tibun nabawi. Kelima, penguasaan bahasa asing, bahasa Arab, dan bahasa Inggris. Fasilitas yang kami berikan di antaranya masjid yang nyaman dan representatif, lingkungan mahat yang asri, ruang kamar yang unik, pendopo, kamar mandi, dapur, dan koneksi Wi-Fi. Silahkan daftarkan diri Anda melalui link berikut, kemudian upload foto KTP atau KTM, dan pas foto berwarna. Informasi lebih lanjut, hubungi nomor 0812-1516-3414 atau datang langsung ke Sekretariat Mahat Fastabikul Khairat di Jalan Kyai Haji Ahmad Dahlan RT1 RW1 Larangan Kembaran Banyumas. Jadi Jumatan itu juga wukuf yang sifatnya pekanan. Jumatan. Jangan biasakan ngomong mingguan lah. Kayu tuh wong Islam temen. Pekanan wong Jawa. tapi wong Islam ya Jumatan. Jumatan itu sejumat. Halo? Mingguan, mingguan, pada mingguan gereja orang, mingguan, mingguan. Mingguan kan dari kata minggos, Dewa Matahari. dominggos Nah, ketika masuk ke Roma, Roma itu penyembahnya Dewa Matahari, maka Sunday hari penyembahan Dewa Matahari warnanya abang. Mereka libur untuk melakukan penyembahan Dewa Matahari. Kemudian diadopsi Kristen masuk ke situ, ibadahnya ya hari itu, makanya warnanya tetap merah, cuma si mau nyembah Dewa Matahari jadi nyembah Yesus, gitu. Nah terus masuk ke Indonesia di bawah Belanda, Portugal, jajah Indonesia, kemudian mendirikan pemerintah Hindia Belanda di Indonesia kalendernya nganggo mereka melu melu pray ini tanggal lapang halo akhirnya nang Indonesia ngerprei tadi tanggal lapang padahal abang itu identik dewa matahari penyembahan berhala kepada orang ngerti ora orang Islamnya aja tanggal lapang hijau warna yang hijau ber seri membuat kurela hati nek biru mah beda. pada menang baik sih Gue kudu ngerti gue, lu lumai lumai minggon minggon, tanggal abang prai, korana prai, ya Jumat ke sini tanggal ijo prai dunia ya mikir akhirat, ya ya. Ini harus dipahami betul ini. Itu Jumat, jadi Jumat itu juga wukuf pekanan. Terus puasa juga wukuf, wukuf jasa dia waruhiya itu saum. Masih kan nggak saya jelaskan di sini? Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Al-Majmu ini madhabnya Syafi'i mengatakan asyam as fil lughah as-sumtu warukut al-imsak warukut war puasa itu secara bahasa al-imsak menahan mandek ngerem halo berdiam berhenti ya was sumtu tidak bicara diam warukut berhenti bergerak tidak bergerak itu secara bahasa ya. jadi Puasa itu wukufnya jasad untuk berhenti bergerak dari syahwat perut, dari terbit fajar sampai tengah mata hari, dan juga wukufnya jasad dari perbuatan amalan-amalan yang buruk. Malam yada wal amal bihi wal amal bihi. Barang siapa tidak bisa meninggalkan ucapan yang buruk dan amalan yang buruk. Jadi orang puasa lagi wukuf secara jasadiah dan wukuf secara ruhiyah karena sedang berhenti mengendalikan hawa nafsu supaya nafsu ini tidak liar. Terus gimana? Ditahan nafsunya di tempat dengan sholat puasa, zikir, istighfar itu kan? Sholat malam, teraweh itu. Itu sebenarnya mana saum. Jadi saum itu juga apa? Wukuf. Wukuf yang bersifat jasadiah dan ruhiyah ada yang pekanan, Jumatan, Senin, dan Kemis, ya kan? Ada yang bulanan, Ayamul, Bid, ada yang tahunan, Ramadan, Ashura, Arafah, itu yang sifatnya apa? Tahunan. Ini wukuf-wukuf kita. Jadi sebenarnya makna wukuf luas. Secara ritual bagi jamaah haji, wukuf di Arafah. Paham gak? Secara maknawi, bagi semua kaum muslimin, itulah wukuf berhenti meninggalkan urusan dunia untuk bertafakur, bertadabur, berzikir akan siapa kita. Untuk apa kita hidup, kemana kita ma? mati. Sehingga ketika itu kita jadi ma'rifah. Ketika sudah mempunyai ma'rifah itu, insya Allah kita menjalani kehidupan dengan penuh pencerahan. Sudah oh, jelas, oh ternyata saya hamba Allah hidup dalam nikmat Allah. Ya. Walillahi ma sama wati wa ma wa ilallahi turjaul umur. Surat apa? Ali Imran 109. Kita semuanya milik Allah, apa yang ada di langit dan di bumi dan akan dimintai pertanggung jawaban. Paham, bukan? Berarti artinya tenang, Pak. Sugih. Ya tenang, kan ini amanah. Itu kan? Berarti nyonek dikne sugih, ya nyong digunakan hartanya di jalan Allah ora dalam wong suki melu bunga ora iri begitu. Karena apa? Nyong ora suki berarti nyong amanah Hartanya lebih sitik. Halo? Janenya iri, iri yang wong suki digunakan Hartanya nggak keba kebaikan. Karena iring irine wong Islam Lah ila fitnatain. Tidak boleh iri kecuali pada dua golongan. Satu rojulun atau Allahumalan orang yang Allah berikan harta dan hartanya digunakan untuk kebaikan kita boleh iri anak wong sugi tapi dermawan jenenge nyumbang kebaikan rajin maring masjid wis ketop markotop rajin ngaji kowe wong sugi tapi gelem sregep ngaji rajin ngibadah rajin ming masjid umroh haji sedekah top oh lagi sing ora sugi bae kadang-kadang iki ya lho sing ora sugi bae kon ming masjid kadang ngangel kon ngibadah ngangel Kayak sing sugi gelem gue kowe jos itu yang kita boleh iri dan yang kedua, seorang yang Allah berikan ilmu dan dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan pada orang lain. Jadi kayak Pak Nahton ya gue lah. Terus ilmunya apa? Ya, halo? Terus diamalna, terus diulangna, wis jos banget. Wis tua maning, wis jos banget. Ya enggak maksudnya kayak gitu loh maksudnya. Nah kayak nyong kan ini nom ya. Ya nyong ngomong-ngomong ini nyong ripe si dawa. Kan orang ngerti nyong warap kepriwe. Nek sing kan ya rasuwe lah lah ya. Maksudnya kan wis tuwa lho maksudnya Eh, hey, halo? Nyong gelowean, tapi serius kek. Aku tau ditakoni, Ustaz. Kepriwe ya cara paling praktis nek balik kaji kok menjaga kemabruran. Yo gampang banget, kepriwe Ustaz? Kepengin balik kaji langsung mabrur? Iya kepengin Ustaz. Laksanakan rukun sunnah sing bener waktu haji, balik haji rasuwe mati. Halo? Insya Allah terjaga kemabruran. Soalnya balik kaji si urip suwe ke bumbuan Berat. Halo? Berat. Karena mabrur itu menurut Imam Masunani dalam kitab 10 Salam, kitabul Hajj, beliau mengatakan, Al-mabrur awil makbul, mabrur atau makbul, huwa ayat ala sahibihi, bi ayyakuna halahu pa'adahu khairon min halihi, oblahu sesuatu yang nampak pada seseorang yang berangkat haji itu keadaan pulangnya jauh lebih baik dari berangkatnya begitu nah, ini kadang-kadang naik wong ana uang balik haji gue masyarakat seneng tapi pada nite ini terus lambinin dawir biasa nih gue pulangnya uang balik haji gue dibantu main mabrur aja dirasani kadang-kadang balik haji dirasani jajal kuat pirang dina halo iya Kadang-kadang jajal kurat pian dina gue yang keton alim keton soleh. Tahu tuh bila, ya harusnya terus. Begitu ya? Halo? Begitu Bang Naton, yang kelewean. InsyaAllah. Dengan insya ya uripe panjang, amalane panjang. InsyaAllah. Ya, begitu. Halo? Ini menang baik sih. Kenapa sih yang harus menceritakan kematian pada beti? Saya mau nanyakan jenengan. Kematian sama menyanyiakan waktu lebih mengerikan mana? Kematian sama menyanyiakan waktu lebih mengerikan mana? Menyanyiakan waktu, kata Ibnu Al-Qayyim al, al jauziyah itu atul wakti asyadu minal maut. Menyanyiakan waktu itu, kata Ibnu qayyim lebih mengerikan dari kematian. Li anak itu atal wakti tak ta'uka anillah wa daril akhirah. Karena menyanyiakan waktu memisahkanmu dari Allah dan hari kiam, hari, akhir, hari kampung akhirat ya sementara wal maut sedangkan kematian tak tahukah anit dunia wa ahliha hanya memisahkanmu dari dunia dan penduduknya mengerikan mana jadi nikmati hanya memisahkan kita dari dunia kan halo tapi justru mendekatkan pada Allah tapi kalau menyanyiakan waktu justru memutuskan kita dari Allah dan hari akhir wong gua ngenyia-nyiakan waktu kan orang kemutan hari akhirat gak akan ingat Allah Ya, makanya salah satu tanda usnul khotimah adalah apa? Eh, tanda suul khotimah apa? Panjang angan-angan. Dawan apa? Ya, lu harus panjang angan-angan seolah-olah uripe sih suwe. Ayo jamaah, engkau lah burung tua. Di seolah-olah harus tua lagi gitu. Gitu. Padahal orang. Tuh gitu, ya, karena umur nggak tahu. Saya dengan Pak Naton belum tentu tua Pak Naton. Kalau di sisi dari umur yang Allah tahu. Paham, Pak ya, Bisa jadi tuan nyong. Anggar nyong esok mati, lebih tuan nyong. Paham, Pak Siapa tahu Pak Naton masih 20 tahun lagi. Ya, berarti dari sisi itu lebih tua saya, karena saya duluan mati. Itu. Halo? Kok udah tegang teman sih wajahnya kayak gini? Halo? Sudah, paham gak? Nah itu kembali ke tadi itu saum. Jadi sholat, ya. Jenengan ini juga lagi wukuf ini, map Ini selain tikaf. berhenti sejenak dari kesibukan duniawi gitu kan. Jadi ini yang harus kita pahami. Jadi kita meneladani wukuf di arafah seperti itu. Jadi arafah itu artinya pengakuan. Hidup itu harus mengaku kita hamba Allah, paham gak? Kita harus mengaku bahwa kita hidup dalam ketaatan kepada Allah. Karena kita diciptakan tidak sia-sia. Allah tidak main-main ciptakan kita. Al-Mu'minun 115. Surat apa? Al-Mu'minun. Ayat berapa? Afahasibtum annama khulaknakum abatha wa annakum Apa kalian mengira kami ciptakan kalian dengan main-main? Dan kalian tidak akan diminta percaung jawaban kembali kepada kami? jadi kita itu diciptakan punya mak maksud. Insya Allah kita bisa mentadaburi, merenungi itu sehingga kehidupan kita ke depannya menjadi tercerahkan kita akan mendapatkan sibukoh. paham okay? orang mendapatkan sibukoh itu berarti apa otaknya tunduk pada ketentuan wahyu hatinya yakin dengan Allah taala dan jauh dari syirik kufur nifak penuh dengan tauhid okay? dan prasangka baik kepada Allah dan al anggota tubuhnya berusaha semaksimal mungkin mengeluarkan amalan-amalan yang solihah otaknya mengeluarkan afkarul islamiyah, hatinya mengeluarkan al aqaidus sahiha, dan al-jawarihnya mengeluarkan al-a'malus soliha. Ya, itulah wukuf kita, mudah-mudahan bermanfaat. Intinya seperti itu, jadi non sewa Bapak Ibu nge, yang memang belum dipanggil Allah untuk berangkat haji padahal sudah berusaha, nggak usah bersedih. Berlatihlah wukuf melalui sholat, wukuf melalui puasa, gitu nggak itu juga wukuf-wukuf. Dan kalau itu sudah berhasil, dengan pun bisa masuk surga sekalipun belum haji, kalau memang tidak mampu haji. Paham ya? Kebalikannya, orang berangkat haji, pulang haji, tidak mampu memaknai wukuf di Arafah juga sama saja, sebentar tok. Karena jiwanya tidak tercerahkan. Itu yang namanya haji nun sewu tidak jadi haji mabrul jadinya. Ya, dan mudah-mudahan jamaah haji kita semuanya mabrul insya insyaallah Itu demikian mudah-mudahan bermanfaat. Aku lupa ada washtul khol robbanafanfan nabi malam tana. Subhanakumalabi hamdika. Ashadualla ilai lantas takfar astagfirka watubilaiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.